Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Kami tengah breakfast sekarang. Hari ini adalah hari ke-6. Hari ke-6 di Kuching. So, untuk hotel ni kami ambil sekali sarapan. Jadi kalau sudah ambil sekali sarapan, jangan alang-alang kan bang? Iya. Okay. Kami sarapan dulu. Untuk aktiviti hari ini kami akan ke Teluk Melano menyampaikan tujuan. Jom makan. Cuaca dua. Sudah kan. Kemarin lagi. Awal. Oh. Ya. Oke, jom sarapan. Eh, sekarang sudah selesai sarapan. Ada daging nih kan, Ji? Mantap dagingnya. Tapi aku pun 2 piring sudah. Besok lagi lah daging. Tengok kami parking di basement. Jalan kaki jauh. Mau pakai Harley kali. Pakai Harley baru beli parking di atas. Kami tengah pergi motor. Hari ini tidak box. Eh. Lain bawah. Nah, kan? Itu. Di mana, Din? Kenapa jauh perjalanan ini, Kak? Yang mana B2 ini kan semalam? Nih. Ah, di satu kan B2. Sini, Pak. Bukan, Pak. Lain, Pak. B1 kali kita? B1. Hah? B1. B1. Ayo, B2. Hai. Ayah. Dapat. Lain, bagi kami. Hei. Salah. Tapi ini apalah, sudah makan kan? Jadi jalan-jalan dulu. Jalan kaki, turun-turun. So, B1. Oke. B2 rupanya, tapi B1. Kampus juga. Kalau keluar dari orang B1, kutolnya 2 menit ya. Oke, okay, tuna. So kita connect ke B1. Keluar dari overflow. Tapi sudah melebor. Oh, sudah juga membuang. Sampah koyo. Tadi pagi sudah. Oke, bisa tuh, jom. Aduh, lemas kita. Oke, ini terus. Ada pagar-pagar kah? Ya. Mampus kita ya. Ada KB. Ya, ada KB ini. Dari semalam nih, nomor plate kereta nih. Sini. Kuala Brunei. Hah? Kuala Brunei kah tuh Indonesia, bang? Enggak. Eh, bukan Brunei lain kah? Iya. Indonesia tuh bang? Mana? Indonesia masih? Buli? Tidak, itu Kapolda kan? Oh iya kah? Habis kalau Brunei kan dia macam B... BAB... BAC... Nomoketnya macam yang nomoketan itu tetap. Ya, pendon biasanya. Nah, itu kecil, lepas itu naik tangga deh. Barulah pergi loading bay, sempat mengas turun barang. Aduh, lemas dia. Gelet mucam. Sinilah yang parking motor, bayangkan. Yalah, eh, kemas-kemas dulu. Siap. Terus jalan. Baru start motor. Untuk ke Teluk Melano.
So si Abang Haji pun dah dah pakai box, aku pun dah pakai box. Kami bawa baju janjak. Dia kasi on dulu dia punya kiraan. Cuaca pun nice. Kami plan ke Teluk Melano, ke jalan Pen Borneo dan balik ikut jalan yang kampung. Mana tahu boleh masih naik ferry. So kami rasa lagi naik ferry. Oh, terlimpas pula shell ni. Si Cam isi minyak dulu. Kami tunggu di luar sejak. Okay, kami tengah on the way ke Teluk Melano. So kami akan singgah masuk ke Pekan Lundu. Sebab satu ada satu petron sana, kami kena isi minyak. So Pekan Lundu dalam 53 km lagi. Jalan sini pun sudah siap. Cantik sudah. So straight saja sampai ada satu flyover. Wan pun semalam cakap ada flyover. So flyover tu akan susur kiri dan ke kanan. Terus aku maintain 100 sejak sebab tadi aku cek minyak enjin pun kurang sudah untuk trip kali ni. Last aku servis time di Sandakan pun sudah jalan 2206.4 km. Minyak enjin mula mengurang. Mungkin sebab dia kekal high RPM sejak di highway kan. Kemarin maintain 1-2 sejak RPM dalam 7 dekat 8,000. Kemarin tidak banyak buat video sebab hujan. Kamera GoPro ni pun aku letak sejak dalam box. So dorong boleh lah maintain. Aku 100-110 sejak. Kami planning balik daripada Teluk Melano, kami akan singgah T-Moto. Sana kami akan servis lah. Abang Haji Azlan barangkali tidak servis sebab dia bilang masih awal lagi. Hari tu dia servis time di homestay T6. Jadi dia masih boleh dalam 500-600 km lagi. Barangkali di Miri baru dia servis. Aku dengan Din sama, kami memulakan perjalanan dari Sandakan memang baru habis servis. So Din pun 2000 lebih confirm. Tadi kami singgah ketatkan rantai Cam, tapi muka dia over tight ke apa. Kenapa Jam? Coba kasih anu. Kasih free gear. Setelah
Rantaimu longgar juga kan? Macam tak center ni rantai. Ya. Coba tengok dari sini. Center ke? Kau mau kasih longgar lagi? Ini sekarang ni pun kencang jam. Kalau boleh sampai anu pelan-pelan kau sampai depan anu stesen bas. Sini panas. Jam tu lebih adjust. Kencang. Jom-jom. Kami cari stesen bas dulu depan. Okey. Tadi kami singgah situ. Hampir buang masa 1 jam. Hub bearing icam rosak. Dia ada bawa juga dia punya hub bearing spare baru. Tapi masalahnya sekali kami tukar hub bearing tu, bearing rim pun bermasalah. So kami on the way masuk ke Pekan Lundu. Kami akan isi minyak di Petron Lundu. Dalam masa yang sama kami akan cari kedai motor di dalam Pekan Lundu. Jadi kami terus ke Pekan Lundu. Alhamdulillah juga sudah sampai di Kuching, baru bermasalah. Ini hari ini adalah matlamat yang terakhir, kira begitulah. Untuk trip kali ini pergi ke Teluk Melano, dan sampai sini baru bermasalah. Jadi mudah-mudahan besok semasa balik ke Sibu tiada masalah. Jadi kami akan masuk dalam cari Petron, lepas cari Petron isi minyak dan cari bengkel motor untuk tukar bearing rim belakang icam punya motor. Okeylah, jom-jom. Mau 1 jam juga kami buang di sana. Pula tiada beli air, tiada beli makanan. Hei, kering tekak.